الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'u lillahi al-fatiha. Nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang dimuliakan Tuan Imam Ali Jutang Kuasa Masjid, Ali Jutang Kuasa Qariah Masjid Badar, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat, dan kepada inilah apa Cikgu Isa, Abang Munir, Haji Zakaria yang menghebohkan majlis pada malam ni. Jadi kita sambung balik, hari tu kita langkah banyak hari tu. Sebenarnya kita berhenti di muka surat yang ke-12. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kelima, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit, yakni mesti wajib bagi Allah Taala bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih. Ha situ. Muka surat 12 baris yang atas sekali. Kelima. Jadi ini perkara yang kelima yang berkaitan dengan ketuhanan yang wajib di atas tiap-tiap kita mukallaf kena belajar. Sampai Allah Ta'ala bagi kefahaman, sampailah kita yakin benda ni. Apa? Iaitu sifat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, di antaranya qiyamuhu binafsih. Pasal apa kita kena beriman dengan sifat ni? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan dialah Tuhan, iaitu Allah Ta'ala lah sebagai Tuhan kita yang sebenar, yang hidup, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Ha, baik. Jadi empat sifat telah kita bincang. Yang pertama, Allah Ta'ala mesti bersifat dengan wujud. Allah Ta'ala pasti ada. Yang kedua, Allah Ta'ala mesti sedia, qidam. Yang ketiga, Allah Ta'ala mesti bersifat dengan baqa', kekal. Jadi di situ menunjukkan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Ha, yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang pertama, kita yakin Allah Ta'ala mesti ada. Yang kedua, sedia. Bukan macam kita, kita semua benda baru. Yang keempat kekal, yang ketiga kekal. Kita semua binasa, Allah Ta'ala kekal. Maka ada, sedia dan kekal inilah yang dikatakan tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka tidak ada sifat ni melainkan ada, sedia, kekal, tak sama dengan makhluk ni, tentu Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Adanya Allah dengan sendiri. Ha, kita yakin Allah Ta'ala adanya dengan sendiri, tak dijadikan oleh sesiapa, dan Allah Ta'ala tak menumpang apa-apa perkara. Ha, ini wajib kita i'tiqad, wajib kita kena beriman, akidah yang berkaitan dengan ketuhanan. Wajib kita percaya, wajib di atas tiap-tiap kita mukallaf kena beriman dan i'tiqad, berpegang teguh sungguh-sungguh dalam hati bahawa dan sabit, wajib mesti bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih.
Ini di antara i'tiqad akidah kita yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, yang berkaitan dengan ketuhanan. Ni sehari dua dalam PKP ni dia main pula agama Melayu. Na'uzubillah, hak Arab dia tak mau, dia nak hak Melayu. Merapu semua. Hak yang kita Islam Arab ni, dia kata kita ni Islam Arab, dia nak Islam Melayu. Allah Ta'ala tu dia terbahala. Tu ajaran Ibu Yati yang dia belajar dengan Tok Guru dia, nama Profesor Pensyarah di satu universiti iaitu Hamid. Hamid Yuk. Na'uzubillah. Ni ajaran ni telah mufti-mufti sepakat tolak ajaran ini. Semua apa yang dihuraikan tidak ada nas, tidak ada ambilan, tempat ambilan di dalam nas-nas agama. Inna din indallah al-Islam, agama di sisi Allah iaitu Islam. Inna din indallah al-Islam. Al-Islam alif lam ma'rifah, yakni Islam yang maklum, Islam yang telah ditentukan, iaitu Islam hak Nabi Muhammad bawa. Hak lain daripada tu tak diterima. Tak diterima. Jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala nama bagi Tuhan kita iaitu Rabb. Namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan khiyamuhu binafsih. Ayat Quran, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilah, tidak ada Tuhan, illa huwa, melainkan dialah Tuhan. Al hayyu, yang hidup. Al qayyum, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Artinya, erti qiyamuhu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Tetapi kalau ikut Tok Wei Saleh, belajar dengan Tok Guru dia pada Dai Mekah, yang karang kitab Bakurah, terus dia terjemah qiyamuhu binafsih, artinya ada Allah dengan sendiri. Supaya apa? Menjaga akidah masyarakat. Takut masyarakat faham Allah Ta'ala ni duduk macam kita duduk, lepas tu bangun tak ada orang tolong angkat. Salah faham lagu tu. Kerana Allah Ta'ala laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu seumpamanya. Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Jadi yang dikendaki dengan qiyamuhu binafsih, yakni ada Allah Ta'ala dengan sendiri. Dengan maksud tak dijadikan oleh sesiapa dan tidak menumpang apa-apa. Inilah sifat yang dikatakan sifat istirna terkaya. Baik. Artinya berdiri Allah dengan sendirinya, yakni ada Allah dengan sendiri. Iaitu qiyamuhu binafsih itu, zatnya diri Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk ditumpang. Makna yang pertama qiyamuhu binafsih ni, Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Itu sifat ketuhanan. Banyak melainkan satu ya, wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kita iaitu asa. Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Kita semua dah. Kita semua baru. Kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala dan kita semua ni menumpang Allah Ta'ala. Kita pijak bumi Allah Ta'ala, kita makan makanan hak Allah buat sumbernya. Kita minum air hak bahan hak Allah buat. Kita pakai pakaian bahan hak Allah buat. Kita naik kenderaan bahan hak Allah buat. Kita duduk rumah bahan hak Allah buat. Antum ya ayuhan nas, antum fukhara ilallah, sekalian manusia, kamu sekaliannya berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas, sekalian manusia, antum kamu semua fukhara ilallah, berhajat kepada Allah Ta'ala. Ini sifat kita, hakikat kita makhluk. Kita ni menumpang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Itulah makna qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala tak tumpang apa-apa. Seperti menumpang sifat kepada zat. Ini contoh, bukan Allah Ta'ala bukan macam tu. Allah Ta'ala bukan sifatnya menumpang, tidak.
Allah Ta'ala bukan menumpang apa-apa. Hak jenis tumpang ni macam manis tumpang gula, mesin tumpang garam. Itu sifat yang menumpang. Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa. Nah, itu ayat Quran. Kita kena terjemah bagi elok. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan supaya boleh, supaya dapat beribadat. Kalau terjemah kerana, silap. Tak tepat. Kalau Allah Ta'ala buat jin manusia kerana untuk ibadat, ramai tak ibadat. Seolah-olah lemah nak kawal tak dah. Bukan macam tu. Bukan terjemah dengan kerana. Tetapi Allah Ta'ala buat kita ni jenis hak boleh beribadat. Kalau ibadat, untung kita. Kalau kita tak mentaati Allah, rugi kita. Nah? Kalau kita ni taat, untung kita. Kalau kita ni derhaka, rugi kita. Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa pun daripada makhluk ini. Adapun kita, seluruh apa yang kita buat, kita ni penuh dengan hajat. Kita, apa yang kita buat ni penuh dengan tekanan dan penuh dengan tujuan sesuatu yang kita buat. Contoh, pasal apa belajar? Kerana nak ilmu. Kalau jahil, kita duduk dalam gelap. Ilmu, kita duduk dalam cerah, terang, selamat. Sebab apa minum? Kerana untuk menghilangkan dahaga. Pasal apa makan? Untuk menghilangkan lapar. Pasal apa pakai mas? Kalau tak pakai, kita kena saman musim PKP ni. Semua tekanan bagi kita, dan ada matlamat, ada tujuan untuk kita menarik faedah kepada kita. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang dilakukan tidak mengambil keuntungan dan tidak berhajat kepada apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbuatan Allah Ta'ala, tak sama dengan kita. Allah Ta'ala terkaya, tidak seperti kita. Nah, habis itu. Dan zatnya, zat Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada orang lain yang menjadikan dia akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ia Allah Qadim sedia. Jadi apabila sebut qiyamuhu binafsih, dia ada dua makna. Yang pertama maksudnya, Allah Ta'ala tidak berhajat untuk menumpang apa-apa pun. Allah Ta'ala tak perlu apa-apa untuk Allah Ta'ala tumpang, tidak. Allah Ta'ala tak perlu tumpang apa-apa. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, yakni Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh sesiapa. Inilah maknanya Tuhan. Rab, ilah, yang kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak lain semua baru. Tokong baru, matahari baru, Nabi Isa baru. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedia, itulah Tuhan. Dan tidak dijadikan oleh sesiapa. Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Inilah hakikat ketuhanan. Terkaya. Inilah makna berdiri dengan sendirinya, yakni inilah makna qiyamuhu binafsih. Dua makna. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Dan yang kedua, Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh sesiapa. Baik. Bukanlah makna bangkit berdiri dengan tidak ada orang lain tolong angkat. Bukan makna lagu tu. Seperti bersegera pada paham, yakni pada pihak orang ramai yang tidak mempelajari akan akidah Islam. Itu wajib bagi ulama, mereka menjaga agama masyarakat dan tidak mendatangkan fitnah, kecelaruan dalam masalah yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Haram hukumnya kalau mengkelirukan akal masyarakat.
Macam mana pendakwah piduk berdakwah belah Sabah, dia kata ustaz tak mau tengok dah babi bawah rumah. Bulan depan ustaz mai, ustaz tak mau tengok dah. Bulan depan dia mai mengajak, mana babi habis? Dia kata kami makanlah ustaz. Ajak tak habis. Dia kata tak mau tengok ya. Tak abang kata tak boleh makan. Dia tak abang. Buat dah tak erti nak buat ke mana. Maka kita kena terang dengan jelas dalam masalah yang berkaitan terutamanya hukum hakam. Terutamanya dalam hukum hakam. Baik. Jadi itulah makna yang perlu kita kena faham. Qiyamuhu binafsih. Ada Allah dengan sendiri. Dengan maksud yang pertama, Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Dan yang kedua, Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh sesiapa. Inilah makna terkayanya Allah Ta'ala. Inilah maknanya terkayanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu daripada yang lain. Habis. Adapun kita dah wajib berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita duk hirup hidu udara oksigen ni hak Allah Ta'ala buat. Kita makan makanan hak Allah buat. Kita pijak bumi hak Allah buat. Wajib kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, nikmat hak Allah Ta'ala kurniakan wajib kita syukur. Nescaya Allah Ta'ala akan tambah lagi. Moga-moga kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Nah, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ni hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Dapat mengimarahkan masjid, maka kita pun hadir untuk imarahkan masjid. Tahniah kepada ibu dan ayah. Moga-moga dengan syukur ini Allah Ta'ala mengekalkan nikmat ini. Nah, mengekalkan nikmat ini. Moga-moga dengan asbab kebajikan, asbab perhimpunan yang baik, Allah Ta'ala mengangkatkan musibah ujian ke dalam masyarakat kita. Kerana perkara-perkara yang seperti ini telah terbukti apabila dilakukan di Fatani terutamanya. Sekarang ni hidup seperti biasa. Daripada bulan Rabiul Awal, bulan 11 hari tu, bulan 12, bulan 1, bulan 2 sekarang, dah 4 bulan mereka dah hidup macam biasa balik. Kerana apa? Kerana mereka apabila datangnya ujian ini, yang pertama pakat bertaubat memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Yang kedua bermunajat. Yang ketiga menjaga akan hukum hakam syariat ketika darurah itu. Nah, maka dinasihati siapa yang uzur, yang demam, yang batuk, minta tolong jangan hadir ke masjid. Itu semua ada diajar SOP dalam agama kita. Hak yang uzur tak payah main masjid, main. Gitu. Maka alhamdulillah di sana sekarang ni hidup macam biasa. Baik, bapa yang sejarah, bapa yang Jasmine. Sejarah hak mai dah Masjid Badar ni. Telefon sedia macam mana Malaysia, kata kami ni duk macam tu lagi lah. Tolong doa lah. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita dan Allah Ta'ala mengangkatkan ujian ni supaya kita hidup macam biasa balik seperti dulu kala. Baik. Jadi kita sabar pun Allah Ta'ala bagi ganjaran. Itu semuanya ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik. Kita tengok lagi. Inil baik. Dan wajib percaya dan i'tiqad. Wajib kita beriman dan wajib kita ni berpegang teguh dalam hati kita. Tidak sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Lawan qiyamuhu binafsih. Iaitu berdiri dengan yang lain. Mustahil Allah Ta'ala ada dengan yang lain. Dengan bahawa zatnya berkehendak kepada zat yang lain. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak berkehendak, tidak menumpang apa-apa pun daripada makhluk ini. Dan zatnya berkehendak kepada orang yang menjadikan subhanallah tidak sekali-kali. Allah Ta'ala tak tumpang benda lain dan tidak dijadikan oleh yang lain sekali-kali. Wajib kita beriman Allah Ta'ala tu ada dengan sendiri. Tak kena jadi dan tak menumpang apa-apa. Tahu mana? Dalil di atas yang demikian itu. Bukti.
yang mengatakan Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih itu tahu mana? Ulama Aqidah kah? Tak. Mereka menyusun dengan ada alasan, ada sandarannya daripada nas-nas yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalil di atas yang demikian itu firman Allah Ta'ala, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilah, tidak ada Tuhan illa huwa, melainkan dialah Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Al-hayyu, yang bersifat dengan hidup. Al-qayyum, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih, iaitu adanya dengan sendiri. Artinya tiada Tuhan melainkan dialah, dialah Allah sebagai Tuhan yang hidup. Allah Ta'ala tu yang hidup, nah, yang mentadbir urusan alam ni. Lagi berdiri dengan sendirinya, yakni bersifat dengan qiyamuhu binafsih, tidak menumpang apa-apa dan tidak dijadikan oleh sesiapa. Ini i'tiqad, ini akidah kita. Pegang daripada la sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita mengakhiri kehidupan kita dalam husnul khatimah. Baik, ini i'tiqad kita. Ini i'tiqad daripada guru-guru kita yang terdahulu. Ini i'tiqad daripada imam-imam yang muktabar. Daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kenal Tok Kenali di Kelantan, di antara tujuh wali di alam Melayu, inilah i'tiqad dia. Di antaranya yang kita, kalau kita beli buku tujuh ulama, tujuh awliya alam Melayu ni, tujuh wali di alam Melayu ni, di antaranya yang pertama Tok Kenali Kelantan, anak murid Syekh Ahmad Fatani rahimahullah, yang karang kitab Faridatul Faraid. Kalau tak silap kitab Faridah tu Ustaz Nan baca. Tak tahulah di sini dia baca ke tak. Kemudian di antara tujuh wali alam Melayu tu, kalau kita beli buku tu, di antaranya Tuan Husin Kedah. Inilah i'tiqad dia. Tuan Husin Kedah ni, Tok Wan dia mursyid kepada Sultan Kedah, Syekh Faib. Nah, kalau kita masuk dalam makam di Raja Langgang dekat kita, kalau masuk dalam tu, dia ada makam baru, dia ada makam lama. Kalau makam lama hak duduk depan sekali Tok Guru, makam baru pun hak duduk depan sekali Tok Guru. Kalau hak sebelah lama, Syekh Taib. Nah, Tok Wan kepada Tuan Husin Kedah. Kalau makam baru, Syekh Pak Wan Sulaiman, mursyid kepada Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid. Maknanya apa simbolik? Sultan kita dulu-dulu berpisah dengan ulama tiada sekali-kali. Ni tertib yang telah disusunkan kesultanan kita ni daripada dulu sampai kepada sekarang ni. Nah, lebih-lebih lagi pada zaman Sultan Abdul Hamid, zaman apa Sultan Badri Shah, memang Tok Guru duduk depan. Sampai meninggal dunia pun, Sultan Abdul Hamid perintah Tok Guru dia duduk depan, baru dia menyusul di belakang Tok Guru dia. Pasal apa? Seolah-olah guru menjadi imam, nak bangkit pada hari kiamat nanti, Tok Guru bangkit dulu, kami turut belakang, tumpang syafaat. Nah, tumpang syafaat. Nah, kalau dulu sultan yang pertama yang masuk Islam, Sultan Muzaffar Shah. Siapa yang ulama yang kapit dia? Syekh Abdullah Al-Ghamari Al-Yamani, penasihat kepada sultan. Nah, zaman Sultan Muhammad Jiwa, siapa dia yang menasihati dia? Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani, yang makamnya ada di Tanjung Pauh Jitra. Masa tu Sultan Muhammad Jiwa ni pergi mengaji. Pergi mengaji dengan Tok Guru, pergi India, mai pula di Jawa, Palembang. Nah, pergi mengaji. Lalu ayah kepada Sultan Muhammad Jiwa ni mangkat. Nak cari Sultan Muhammad Jiwa ni di mana? Maka dengan munajat yang mereka buat, dengan pertunjuk Allah Ta'ala bagi isyarat, belayang, 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 sampailah jumpa Sultan Muhammad Jiwa ni, ajak balik. Sultan Muhammad Jiwa kata, boleh nak balik, syarat bawa Tok Guru saya balik. Syekh Abdul Jalil bawa balik. Bila bawa balik,
Apabila dia dilantik menjadi, ditabal menjadi sultan, Sultan Muhammad Jiwa, maka dia melantik gurunya sebagai mursyid, sebagai mufti yang pertama negeri Kedah Darul Aman. Ha, secara rasmi. Ha, itu sejarah. Ha, begitu juga Sultan Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid mursyidnya iaitulah Syekh Pakwan Sulaiman yang berada makamnya yang paling depan sekali di makam di Raja Langgang ni. Itu hubungan sultan dengan ulama berpisah tiada. Maka agama ketika itu kukuh. Diamalkan dengan aman sampai sekarang lah, alhamdulillah. Kita berpegang dengan pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Inilah i'tiqad yang tok-tok guru kita, ulama-ulama muktabar kita berpegang dengan akidah ini. Di antaranya wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Adanya Allah tidak menumpang apa-apa dan Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh sesiapa. Sehinggalah mereka bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Atau dalil di atas yang demikian itu, dalil kepada adanya Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih itu tak dijadikan oleh sesiapa dan tidak menumpang apa-apa, iaitulah baharu alam ini, berubahnya alam ini. Alam ni bukan jadi sendiri. Alam ni bukan jadi sendiri. Jadi orang-orang yang mengkaji, mereka nak memisahkan dan menjauhkan umat Islam daripada akidah yang sebenar, mereka menciptakan satu bahasa yang lembut. Maka disebut alam semula jadi. Seolah-olah alam ni jadi sendiri, tak ada siapa buat. Arak ditukar kepada minuman keras, oh keras sikit padahal lembut. Jadi macam tak apa, jadi macam biasa. Zina, apabila sebut zina, dosa. Sebut bersekedudukan suka sama suka, nampak lembut. Asal siapa biasa saja. Nah, na'udzubillah. Jadi kita perlu cakna lebih-lebih lagi, kita ni yang belajar akidah, kita kena faham betul-betul. Alam ni ada Tuhan yang menjadikan, bukan jadi sendiri. Mana bukti? Ayat Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan dalilnya kita fikir, kita bukan boleh jadi sendiri. Kita tak boleh jadi sendiri. Kalau kita boleh jadikan diri kita sendiri, senang. Nak mudah-mudah, sedia-sedia. Dah, kuih tambah homok, kuih tak larat. Kuih tambah homok, kuih tak larat. Nah, boleh tak kita ni nak jadi mudah sedia? Tak boleh. Boleh ke tak kalau kita ni tak mau kita duduk dalam keadaan yang macam sekarang ni? Nak semayang pun kena pakai mah. Menapas hap-hap, naik kot cermin mata tu. Dah kita sedut oksigen, muih karbon. Apabila muih naik spek mata, dia jadi macam berasap. Nah. Jadi, kita boleh dah nak ubah keadaan? Tak boleh. Sekiranya Allah Ta'ala tak buat, tak akan boleh kita ni menyelesaikan. Nah. Kecuali kita ni ikhtiar usaha ke arah membantu, maka yang menjadikan sesuatu itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak angkat, Allah Ta'ala angkat dengan segera. Tetapi kalau Allah Ta'ala tak nak, maka semuanya ada hikmah kepada kita bagi orang yang beriman. Nah, nikmat itu ada hikmah. Ujian itu ada hikmahnya. Nah, bagi kita orang yang Allah Ta'ala bagi keimanan kepada kita. Nah, habis. Jadi dalil kepada adanya Allah tu dengan sendiri bersifat dengan qiyamuhu binafsih, yang pertama Quran. Orang panggil dalil naqli. Naqal, ambil dalil Quran, iaitulah dalil kepada qiyamuhu binafsih. Yang kedua dalil akli, akal. Sebab apa kena menggunakan dalil akal? Supaya kita boleh menolak hujah-hujah orang-orang yang menggunakan akal. Nah, orang-orang yang menggunakan akal. Baik, kalau dia kata alam jadi sendiri, kita kata dah Allah buat.
Mana hujah? Diri kita, kita tak boleh buat diri kita sendiri. Apa yang kita nak, bukan semua Allah Ta'ala bagi. Dan apa yang kita tak nak, kadang-kadang terjadi kepada kita. Ini membuktikan Allah Ta'ala yang mentadbir kita. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Jadi kita ni ada Allah yang menjadikan alam. Allah yang menjadikan alam, mestilah adanya tidak dijadikan oleh sesiapa. Adanya tidak menumpang apa-apa. Itu sah bersifat dengan ketuhanan. Kalau tumpang benda lain macam makhluk, salah. Kalau Allah Ta'ala kena jadi macam makhluk, salah. Allah bukan baharu. Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam. Allah bukan baharu macam kita. Allah Ta'ala tak payah orang buat dia. Allah Ta'ala tak payah tumpang benda lain. Bahkan yang menumpang Allah, yang menumpang tu kita wajib menumpang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlukan kita. Allah Ta'ala tak tumpang kita. Jadi bukti kepada qiyamuhu binafsih, yang pertama Quran, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, iaitulah dengan fikiran yang kita fikir, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berfikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu, hei orang yang memiliki akal. Tengok sesuatu kejadian, fikir. Fikir macam mana? Eh, kalau corona ni benda tak nampak dia ada, ramai yang takut. Maknanya kalau Allah Ta'ala kita tak takut, teruklah. Kalau corona kita boleh takut, tetapi kalau Allah Ta'ala kita tak boleh takut, na'uzubillah, teruklah kita. Corona ada, tapi tak nampak. Allah Ta'ala lebih-lebih lagi ada kerana mentadbir kita. Tadbir urusan kita. Ha? Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak, Allah buat. Apa yang Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala tak buat. Diri sangat. Kita ni lemah, lekeh sangat. Kita ni setiap masa, setiap saat, setiap ketika memerlukan berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala stop oksigen udara ni seminit ni, 5 minit ni, mati kita. Niat kita boleh tarik nafas, buang, tarik oksigen, buang karbon, tarik oksigen, buang karbon ni. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah Ta'ala tak pernah cah sikit pun. Kalaulah nikmat ni macam udara ni, Allah Ta'ala cah macam elektrik kita, jenuh bayar. Buat bil bulanan, jenuh bayar. Ha? Macam bil elektrik, ha, bil air. Kalau kena cah lah, Allah Ta'ala buat ni, jenuh kita. Tak pun, maka insaflah kita. Kita duk tumpang Allah Ta'ala ni, wajib kita bersyukur. Apabila syukur dibuktikan dengan kita ni mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, ha? Kita patuh apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Imtithalul awamil wajitina bin nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya bukti syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ha, habis itu. Baik, masuk waktu dah. Kemudian harap-haraplah pada 18 hari bulan ni, 19 masuk ni, PKPB moga-moga dilonggarkanlah sikit. Ha, sepatutnya kita ni kuliah maghrib 45 minit diizinkan. Ha, diizinkan kepada kita. Moga-moga lepas ni longgarlah. Longgar. Boleh sejam. Boleh sejam tu lega, alhamdulillah lah. Kita ni kena-kena pakat juga. Pasal tengok Cina raya. Pakat-pakat longgar SOP dia pun. Pasal kita ni tak pakat, aku nak buat, hang kata kat aku nak buat, hang bubuh aku. Kita ni tak bersatu. Sedangkan hak tu diajak dalam Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hadis pula Nabi suruh alaikum bil jama'ah. Tapi tak ada amal. Orang ni buat, orang ni kritik, orang ni buat, orang ni kata, orang ni buat, tak bersatu. Cina dia boleh satu. Dia kata kami nak raya, takkan tak boleh makan sama-sama. Tekan-tekan-tekan, longgar SOP. Kalau mas,
kalau kapal terbang, kalau orang kata apa, feri Langkawi pun boleh mereka tekan. Mereka kata kalau duduk jarak, rugi kami. Nah, tak duduk jarak apa sampai kita ni takut pasal mereka tekan. Jadi kita ni patut-patut kita kena bangkit balik lah. Kita bersatu, suara kita impun, buat naik peringkat atas, bagi ramai-ramai sikit. Nah, moga-moga jadi longgar sikit lah. Tang taat, kita taat. Tapi tang kira tu, kalau boleh ada jalan, kita minta dibukakan jalan dengan lebih mudah. Jadi kita syukur, habis tak ada pun Allah Ta'ala bagi kita ni, boleh main imarah masjid. Nah, kerajaan izin juga, kita boleh mengimarahkan, alhamdulillah. Dan kita mai, moga-moga dengan syukur kita ni, Allah Ta'ala izinkan kepada kita, berterusanlah masjid ni dibuka, surau dibuka. Moga-moga dengan asbab ini Allah Ta'ala angkatkan ujian daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.